bagi kalian yang berpergian ke wisata ini, kalian wajib terapin protokol kesehatan guys, karena kita tahu pandemi itu semakin nyata guys. Selamat menonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini ya guys. Guys, kalian kalau kesini jangan heran ya guys, karena jalannya emang berkelok-kelok guys. Tapi ini bukan kelok 9 ya guys. Nah, di sini kalian akan disuguhkan dengan pemandangan kiri kanan hutan guys, karena di daerah sini banyak hutan lindung. Terang. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, comment, and subscribe ke teman-teman kalian ya guys. Sekarang kita udah nyampe di gerbang masuknya guys. Nah, ini jalan menuju ke air terjunnya. Kalian jangan takut, kalian bisa pergian dengan mobil, dengan motor, dengan truk, dengan apapun kalian bisa, kecuali dengan pesawat ya guys, karena jalannya di sini sudah aspal. Jadi kalian akan nyampe ke lokasi dengan tenang, aman, dan santuy guys. Nah, untuk parkir untuk kendaraan roda 2 itu akan dikenakan biaya 5.000 guys. Untuk kendaraan roda 4 akan dikenakan biaya 10.000. Nah, di dalamnya parkirnya guys, juga ada musola. Musolanya bersih, toiletnya juga bersih guys. Jadi kalian jangan khawatir deh, kalian bisa sholat di sini. Nah, ini penampakan di air atasnya guys, masih kayak kolam renang. Nah, kalau di sini juga banyak monyet yang lewat guys, tapi kalian jangan takut. Kalau kalian nggak ganggu monyet ini juga nggak akan ganggu kalian guys. Tetap jaga lingkungan ya guys, hargai yang ada di alam situ guys. Di sini kalian jangan takut bakalan kehausan dan kelaparan guys, karena di sini juga banyak yang jualan. Ada minuman, ada makanan, ada cemilan. Nah, di sini juga ada pendopo guys untuk kalian piknik di sini dengan menikmati suasana air terjun. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Anak Konten Channel. Nah, untuk sampai ke air terjun pusatnya guys, kalian harus nyiapin tenaga yang ekstra guys, karena kalian akan menuruni anak tangga yang begitu banyak. Tapi jangan takut, ini akan menjadi pengalaman yang berarti untuk kalian guys. Nah, sekarang udah nyampe nih di air terjunnya. Wah, rame guys, karena pandemi gini jadi takut untuk mandi bareng guys. Kalian tetap hati-hati ya guys. Ah, tahu ya. Bukan minyaknya pulang.
dingin-dingin gini guys, enaknya makan yang anget-anget guys. Nah sekarang kita mau makan mie di derusnya air terjun guys. Nikmat banget deh pokoknya. Kalian wajib kesini guys, kalau melewati Kuantan Mudik kalian wajib mampir di sini guys. Oke, selamat menikmati. Wenang lah, wenang lah.